السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وإماما للمقتدين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهتدين المهديين رضي الله تعالى عنهم أجمعين والتابعين لهم وتابع التابعين إلى يوم الجزاء والدين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهول علينا مصائب الدنيا قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. Yang mulia para imam masjid namanya Tok Syekh Adnan Masjid Baru dan apa dia pegawai-pegawai yang berkaitan dengan masjid ini dan juga kepada ketua-ketua kampung, ahli jawatan kuasa semua
dan seterusnya kepada hadirin, hadirat yang berada di majlis pada malam ini, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menambahkan sihat wal afiah di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah melanjutkan umur kita di dalam kebaikan. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang usianya, umurnya, di samping itu baik amalannya, yang menjadikan manfaat kepada masyarakat. Khairun nas man yanfa'u linnas, au kama qala. Alhamdulillah, sebelum daripada kita meneruskan jawapan daripada soal-soalan yang telah dibentangkan tadi, lebih dulu kita ingin menjagakan bahawa soalan yang dibentang kepada disertakan dengan jawab bukan hanya semata menjawab. Paling penting ialah menerangkan. Kalau sekadar hanya jawab, itu pendek. Boleh ke tidak? Sah ke tidak? Jawab sah. Sudah. Cukup jawab. Nah, boleh ke tidak? Jawab boleh. Sudah. Habis. Nah. Tapi yang penting ialah menerangkan setiap satu soalan yang dibentangkan itu, di samping jawab ialah menerangkan. Kalau sekiranya ada kemusykilan di atas soalan jawapan itu, boleh ditambahkan soalan. Nah, kerana penting ialah kita nak kepada keterangan. Seperti kita duduk dalam lampu yang begini, terang. Sebab lampu yang terang bukan terang saja lampu. Terang lagi menerang. Sehingga sampai kita boleh ambil manfaat dengannya. Boleh kita lihat surat, boleh kita tulis, boleh kita nampak, bagai-bagainya. Kerana keterangan di samping menerang. Itulah kita dalam hidup dan agama kita mengajar kita supaya terang. Din, lepas itu dipanggilkan sirat mustaqim. Nah, baik. Sekali lagi, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menjadikan kita ini hamba-Nya yang beriman, yang percaya, yang percaya dengannya, dalam arti kata huraian dalam ilmu tauhid di sana, percaya dengan adanya, esanya, kuasanya, sebagaimana huraian dalam ilmu tauhid. Dan kita percaya dengan segala kitab termasuk Al-Quran yang kita amal dengan baca, dan juga kita dapat mengerti serba sedikit daripada ayat dan isi kandungannya. Baik, dan kita beriman dengan segala Rasul-Rasulnya alaihi wassalatu wassalam, termasuk Nabi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadi kelaziman apabila kita beriman dengan Muhammad Rasulullah, lazim oleh beriman dengan semua nabi-nabi. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kan kita dah wiri dan kita dah baca ayat amanar rasul tu. Kita tidak mencerai-beraikan. Kita tidak membelah bagi segala rasul, tak seperti ahli kitab. Ayat itu selain memuji orang mukmin, juga sindir. Faham sindir? Sindir kepada ahli kitab. Mereka dakwa, mereka beriman dengan rasul, tapi hanya tertentu saja. Beriman dengan Musa, Harun, nah, daripada keturunan Bani Israel, tapi pula Isa, walaupun daripada Bani Israel, mereka juga tak beriman. Bukan saja tak beriman, usaha membunuhnya Isa, kan? Ha, jadi itu adalah dakwaan beriman, tapi tak meliputi. Adapun kita orang mukmin,
kita beriman dengan segala kitab. Al-Quran lazim beriman dengan Taurat, Injil, Zabur. Bermakna kita percaya bahawa itu kitab ialah benar. Turunnya atas Nabi Musa alaihi salam yang mengandungikan syariat-syariat yang diajarkan. Maka itu dari Allah. Tapi setelah datangnya Injil, setengah-setengahnya dinasakhkan. Kita percaya Injil yang diturunkan atas Nabi Isa dari Allah untuk mengajarkan Nasara. Kemudian apabila datangnya Al-Quran, dinasakhkan. Baik. Kemudian kita beriman dengan segala rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazim kita beriman bahawa Musa adalah seorang rasul Allah dan Isa pun ialah rasul Allah, dan mana hak disebut nama 25 dalam Al-Quran menjadikan tafsir. Wajib kita tahu terjala tafsir. Maksud tafsir bukan nanti hafal ingat. Sekalipun kita hafal tak ingat, tapi kalau ditanya satu persatu kita percaya. Umpamakan Nuh alaihissalam nabi ke tidak? Ya, nabi, tak ada ragu-ragu. Nabi saja ke rasul, nabi lagi rasul, tak ada ragu-ragu. Demikianlah hak yang disebut nama 25 itu sampai kepada Lut, Ibrahim dan lain-lain. Maka kita percaya. Itu maknanya percaya dengan tafsir nama nabi yang 25. Selain pada itu kita beriman secara ijmal. Ramai lagi, banyak lagi anbiya, para nabi-nabi yang tak disebut nama oleh Allah. Kita percaya. Berapakah semuanya? Wallahu a'lam. Itu lebih selamat. Walaupun ada riwayat sejuta apa dia, ada riwayat sejuta, ada riwayat 124,000. Macam-macam riwayat. Oleh yang demikian, kaum muktamad jumhur, lebih selamat kita serahkan jelah bilangan itu hanya Allah dua yang tahu. Cuma etika kita, selain pada itu ramai lagi para nabi yang diwahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kalangan nabi pula ada pula beberapa nabi lagi rasul. Allah lah yang mengetahui. Walaupun ada riwayat menyatakan angka 300, ada kata 13, ada kata 14, ada kata 15. Oleh kerana riwayat tidak tetap, maka lebih selamat juga Allah lah yang mengetahui. Itu mana kata selain pada 25 tahu secara ijma. Kita tidak mencerai beraikan. Itulah sifat kita yang mukmin. Baik. Seterusnya kita beriman teruh kepada apa dia segala malaikatnya. Kita tidak mengatakan malaikat itu anak. Nah, kita tidak mengatakan malaikat itu lelaki atau perempuan. Itu i'tikad kita yang suci mengenai malaikat. Kita i'tikad malaikat satu makhluk Allah yang suci, hamba Allah yang dimuliakan. Bukan jenis lelaki, bukan perempuan. Tengok ulama mengatakan siapa i'tikad malaikat itu perempuan ataupun betina, kata orang sana, orang petani. Sini cakap ada betina. Cakap tak? Orang betina. Cakap tak? Cakap juga. Kita petani selalulah. Orang perempuan jarang cakap, orang betina. Orang jatah, orang betina. Orang petani katakan. Tapi selalu didengar setengah-setengah bahasa ini, jantan betina digunakan binatang kan? Lembu jantan, lembu betina. Tapi kalau orang jarang guna orang jantan, orang betina kan? Lelaki puan. Tapi kita di petani sana, sama dah. Dapat anak, lelaki ke puan, jarang cakap. Jantan ke betina? Dia tanya macam tu dah. Ini bahasa tempatan masing-masing. Walau bagaimanapun asal faham maksud. Ya. Baik. Jadi ulama mengatakan siapa i'tikad malaikat itu perempuan, maka hukumnya kufur. Kecuali ia dalam kejahilan dimaaf sementara. Dia baru masuk Islam. Dia tak tahu lagi masalah itu, dia i'tikad malaikat adalah betina. Maka itu dimaafkan. Apabila kita dengar begitu kata ataupun pegangan dia, dia cerita, kita jaga pada dia. Jangan, lain kali jangan. Haram. Lagi pula kufur tanggal agama Islam orang i'tikad malaikat itu betina perempuan. Sebab Allah ikayatkan
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. Allah hikayat itu apa? Ja'alu ayyatakadu. I'tikad oleh orang yang apa dia musyrikin dulu, i'tikadkan para malaikat yang sebenarnya Allah Ta'ala kata ibadur rahman. Yang sebenar hamba-hamba Allah. Mereka i'tikadkan inasan, perempuan-perempuan. Itu apa tu? Itu pegangan orang kufur. Orang kafir pegang begitu. Lalu itulah kita orang mukmin dipegang macam itu, iman kita tangkap, dipanggil kufur. Adapun kalau i'tikad kata malaikat itu lelaki, ulama tidak mengatakan hukum kufur, panggil fasik, mubtadi', wajib atasnya bertaubat. Jangan lagi berpegang begitu bila kita tahu jangan haram pegang kata lelaki, apa malaikat itu lelaki. Lalu disoal, pas tak lelaki, tak perempuan, apa pula? Hanyalah jawabnya, tak lelaki, tak perempuan, itulah hukumnya. Itulah sifat dia. Itu maksud dalam rukun iman. Mungkin kita dah bila beriman dengan Allah, beriman dengan segala kitabnya, beriman segala rasul, beriman dengan segala malaikat. Apa makna beriman dengan segala malaikat? Antaranya itu dia. Bukan lelaki, bukan perempuan. Tidak mempunyai syahwah, Allah menjadikan dia tidak tidak adakan syahwah, hanya akal saja. Tak seperti kita manusia, Allah menjadikan pada kita ada akal dan syahwah. Jadi sebab itu kita manusia ini perantaraan dengan sifat malaikat. Kita ada persamaan, titik persamaan dari segi sama-sama ada akal. Dengan binatang juga kita ada titik persamaan dari segi sama-sama ada syahwah, keinginan. Sebab kita ada makan, kita ada minum, kan? Ada berkahwin juga binatang, ada makan, minum, berpasangan. Sebab dia ada syahwah. Tapi kita berlainan dengan binatang. Binatang tidak ada akal. Itu berlainan. Malaikat hanya ada akal. Kita ada titik bersama dengan malaikat di segi ada akal. Oleh yang demikian dikatakan kita manusia ini, kalaulah apa dia syahwah menarik, hawa kita menarik kepada sana, maka kata kita ni banyak menyerupai dengan sifat kebinatangan. Tapi kalau orang yang baik akhlaknya, mulianya itu ini, dikatakan ini orang kata macam malaikat. Itu dia lah. Sebab itu kita ada jihad melawan nafsu, kerana kita ada nafsu syahwat. Adapun malaikat dia tidak ada. Allah Ta'ala jadi kita suci bersih, semata-mata mereka patuh apa yang diperintah oleh Allah, tak deraka sedikit pun. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat para malaikat. Huraian lanjut dalam kitab semua tu, dalam kitab Tauhid Usuluddin bicarakan tentang huraian rukun iman. Baik. Seterusnya kepada kita beriman kepada al-yaumil akhir, hari yang akhir. Tidak ada lagi hari selepas itu. Sebab itu dipanggil al-yaumil akhir. Kan kita duduk dalam dunia ini, hari tak habis-habis. Tengok ini hari apa? Hari ini hari apa ni? Hari Isnin. Besok Selasa. Besok lagi rambut. Jangan sampai bertemu sampai kepada Ahad, pusing balik. Begitulah, tak habis-habis. Diselangi oleh malam. Selagi mana siang diselangi malam, selama itu siang tak habis. Apabila sampainya hari kiamat, hari tidak diselangi oleh malam lagi. Abang panggil al-yaumil akhir. Dan banyak nama dia, sampai berpuluh, bahkan beratus nama hari kiamat itu. Tilik kepada sifat-sifat, tilik kepada perkara yang berlaku, namanya satu-satu. Al-yaumil akhir, tilik kepada hari yang akhir tidak diselangi oleh malam lagi. Panggil as-sa'ah, tilik pada berlaku dengan sekejap mata. Sa'atah-tah sekaligus. Panggil pula yaumil qiyamah, kerana pada hari itu berdirilah segala yang mati. Bangun semuanya. Itu nama-nama dia tu.
Hari yaumut taghabun, hari zahir kerugian. Nah, nama dia banyak. Yaumul hasyr, hari ada himpun di tempat mahsyar. Hari nasr, hari ada bertaburan setelah bangkit dari kubur masing-masing berduyun-duyun kepada tempat. Nasr. Yaumul hisab, hari peperiksaan. Kan banyak nama-nama dalam Quran sebut tu. Nah, yaumul jam, hari himpun kerana perhimpun kumpul lah yang terbesar. Yaumut tanad, hari nak. Nak sini tak panggil mana nak, orang petani panggil nak. Panggil pasar sini. Ni pasar malam, pasar pagi, kita panggil di sana nak. Nak, tapi hari ni pun ada dah panggil pasar. Kalau dulu panggil nak, nak tu kelima Arab tu lah. Nada yunadi. Apa nak? Nak arti memanggil-manggil, melaung-laung. Kerana orang di nak tidak akan memanggil-manggil. Orang jual kain ni, kain elok-elok. Itu dia. Orang jual kepiah ini, kepiah bagus ni. Orang jual ikan, ikan, ikan sekilo, ikan dua. Tengok. Ambil berah. Jadi ikut kita pergi. Semua tu orang jual tu baik tak ke. Mari ambil kain. Amanya ambil kita pergi ambil dah bayar, kamu kena bagi saja. Nah, jadi duk melaung-laung, ada pula pakar speaker yang ni duk royak han ada. Jadi orang panggil kata laung-laungan tu panggil nad. Maka hari terbesar, nak terbesar hari kiamat. Allah panggil yaumut tanad. Daripada tanada ya tanada tanadian yang mengaji keladah. Maka panggil hari nak. Tu nak ayat kata hari kiamat itu namanya banyak tersebab daripada sifat-sifat dan perkara yang berlaku. Kita percaya. Percaya apa? Kata hari kiamat mesti berlakunya. Sekalipun kita tidak tahu bilakah masa yang ditetapkan. Kita tak ada syak, tak ada ragu. Itulah dalam huraian tadi masuk dengan soalan yang dibentang terakhir hubungkan dengan ayat tadi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Nah, kamu sembahlah Tuhanmu, jadilah hamba Tuhanmu, beribadat akan Tuhanmu sehingga mana? Sehingga datang akanmu oleh yakin. Apa yakin di situ? Di sini bagi-bagi tafsir. Nah, ahli sunnah wal jamaah mentafsirkan yakin ayil maut, mati. Salah kata, kamu ibadah akan Tuhanmu sehingga mati. Sehingga mati. Itu dia yakin sehingga mati. Ada setengah batiniah dia tafsir kata al-yakin apa? Kita ibadah sembahyang, solat, apa ibadah ni sehingga yakin. Bila datang yakin kita dengan Tuhan tak payah. Itu batiniah. Adapun al-sunnah jamaah hingga datang oleh mati. Mana kamu ibadah hingga mati. Bapa mati dipanggil yakin. Kerana bila mati yakin hatta orang yang kufur dia tak percaya dengan adanya kiamat, adanya barzakh, adanya azab kubur, semua yakin apabila mati. Contoh tengok kita dah baca dalam surah, antara lain surah As-Sajdah. Allah ceritakan mana tempat Allah Taala cerita walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun. Tengok walau tara Muhammad, sekiranya kala aku lihat idzil mujrimuna, ketika orang-orang yang berdosa, orang yang bersalah, yang al-kafirun, maksud ijram di situ besar sekali kufur, mati di atas kufur. Kalau melihat Muhammad besar sekali karanya, apa dia? Mereka itu nakisu ru'usihim. Apa nakisu? Ni kepala menunduk. Cuba tengok atas dunia orang yang salah.
Ya, bila menghadapi polis, dia tak ada gini. Siapa yang nak takak gama apa dia tak pergi muka. Bapa tu? Malunya. Ha, dan takutnya macam-macam menyebabkan tunduk. Nah, kisu ru'u sihi. Tunduk kepala-kepala mereka itu. Kalau kata renah, renah. Ha, tu nah kisu ru'u sihi. Sambil mereka berkata, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, kami telah nampak dengan mata kami. Absarna, kan kita di atas dunia ni, kita orang mukmin, walaupun tak nampak dengan mata lagi, ala akhirat kan, malaikat orang kasyaf, Allah Ta'ala buka, buka hijab ke dia, nampak dengan mata kepala. Walaupun mata kepala kita tak nampak, akhirat belum nampak, barzakh, tapi mata hati kita, basirah, yakin kita bahawa adanya akhirat, adanya syurga dan neraka, adanya alam barzakh. Kita yakin. Dah tengok? Belum. Tapi mata hati temus, tak ada syak dan tak ada ragu. Ha, tu orang mukmin. Ada orang kufur, apabila mati takkan nak hidup balik. Apabila hancur lebur, bila kau nak balik? Ha, yang ni tak akan kembali lagi. Ha, macam-macam tu hikayat dari surah Al-Waqi'ah, juga dari surah Sajdah tu pun ada hikayat. Nah, a'idha dhalalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid. Nah, tu dia. Apabila kita sesat, hancur lebur, hancur lebur dah badan, hancur lebur jadi baja tanah, ha, jadi habu debu sebagainya. A'inna, adakah bahawa kita ini lafi khalqin jadid, dalam kejadiannya baru? Hanya panggil istifham ingkar. Mereka tak percaya lagi, kata hidup balik. Ha, kan dalam Al-Waqi'ah apa tu haji kita juga. Ha, nah, apa dia? Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'izaman a inna lamab'uthu aw aba'una al-awwalun. Ha, tengok. Sebab yang begitu lalu salah kerana mereka pernah kata masa dalam hidup dulu, apabila kita mati dah jadi tanah, hancur lebur, tulang rupuk. Ha? Takkankah kita ni dibangkit semula? Inna lamab'uthun dan awa aba'unal awwalun, nenek moyang mati dulu pada kita akan bangkit semula? Kerana tak pasti apa bangkit pun. Ha, ini tak percayanya mereka. Maka Tuhan suruh jawab. Bul. Ha, tu jawab. Jadi kita orang mukmin tak ada syak, tak ada ragu, yakin sampai bila. Ada pun orang kufur yang ingkar bakir, ingkar kiamat. Apabila mati, mereka sendiri mengaku, kami dah lihat dengan mata kepala. Ha. Nah, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, panggil bagus Rabbana. Ha. Wahai Tuhan kami. Ha, tengok. Kalau mengaku menjatuh di dunia, oh selamat. Tapi dah, ejek pula, sendor pula, mengata pula sesat kepada orang mukmin. Kata pula bodoh kepada orang mukmin. Qalu, mereka kata, nu'minu kama amana subaha. Patutkah kami nak beriman sebagai beriman oleh yang bodoh-bodoh itu? Aha, ya agak-agak orang mukmin orang bodoh. Itu tu cerita semua ke tu? Kita baca Quran ni mana ayat aja sebut. Tu maknanya orang-orang kufur, sama ada kufur yang asli hakiki zahir nyata ataupun kufur yang mensembunyikan macam munafik, mereka memandangkan bodoh. Anu minu kama amana sufaha. Ha, maka Allah Taala balik, ala innahum humus sufaha. Ingatlah sesungguhnya mereka bodoh. Ha, Allah Taala katakan dalam surah awal surah Baqarah tu. Jadi banyaklah cerita-cerita Allah Ta'ala sebut mengenai itu untuk menambah keyakinan. Jadi apabila mati, mereka kenal dan mereka nampak dengan mata, lalu mengaku, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah nampak dengan mata kepala kami. Sungguh azab, sungguh neraka, sungguh hidup balik. Ha, kami nampak dah. Wasami'na, kami telah dengar dah. Ya, kami terdengar dengan telinga suara azab, suara apa kami nampak serta dengar. Oleh itu farji'na, kalau boleh mintalah hantar balik kami ke dunia semula. Hantar balik ke dunia sekali lagi. Farji'na, bapa hantar balik, na'mal salihan,
Kami nak beramal, kalau akan tak balik kami, nanti kami nak beramal, nak beriman, sebagaimana akan beriman. Mati lain kali pun tak apalah. Tengok ini permintaan mustahil mengikut janji dari Allah, walaupun mungkin pada hukum akal, Allah kuasa nak menghidup balik, nak hantar balik, itu hadiah ikut dia lah. Tapi janji daripada dia tak akan kembali lagi. Kalau tak harap, hadap. Sebab tu Allah jawab akan datang tu. Dia dah minta begitulah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini tempat yang kita titik. Tempat kita naknya. Iaitu sebab apa minta hantar balik ke kami. Kami nak beramal yang salih, nak beriman apa. Inna kerana sesungguh kami, wahai Tuhan, muqinun, kami yakin. Itu mana kata sakut dengan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ayil maut. Tengok datang akanmu oleh mati. Karena mati ini yakin sungguh. Kita orang mukmin lagi bertambah hakul yakin. Kalau alam dunia ni kita tak sampai mentabak tu pun duduk tangan ilmul yakin. Tahu kita secara yakin nyata bahawa kita akan mati, lepas mati duduk balik ada balasan. Maliki yaumiddin, hari balas. Yakin ada hari balas. Nah, apabila lihat semua tu hakul yakin, tambah lagi. Bahkan ada orang sampai bertabak di dunia ni pun sampai bertabak hakul yakin. Ada pun orang kafir, walaupun mereka tak percaya, putus tak percaya pun, bila sampai akhirat yakin. Nah, tengok dia mengaku yakin. Tu murah hatta ya'tiyakal yakin. Bukan mana bila kita yakin kena Allah, tak payah sembahyang. Hanya sembahyang dalam hati je. Ada juga sembahyang dalam hati tu ketika orang uzur. Sini kata uzur. Ketika uzur. Malah nak uzur. Masalah kita uzur sakit, tak apa, tak boleh nak berdiri. Duduk. Tak duduk, nak duduk pun tak boleh juga, lagi uzur. Tidur. Tidur keadaan berbaring. Atas lambung, kanan ke ataupun kiri. Nah, kemudian tak puasa lagi. Bertelentang. Sini panggil terletang tak? Meletang. Maka bila itu habislah kelakuan terakhir sekali dalam meletang ni. Oleh kerana akal kita masih ingat, masih ada kesedaran tamyi, belum hilang walaupun sakit berat. Tapi tamyi kita masih ada, selama itu diwajib kata kita sembahyang solat. Maka bagaimana cara solat ini, kaifiat solat hati ini? Itu baru sampai tahapnya. Ni pergi ke sana sini motor kereta nak solat dalam hati ya. Itu belum sampai tahapnya. Maka ambil ayat ditafsirkan. Ini batininya, bukan dia al-sunnah wal jamaah. Al-sunnah wal jamaah ialah tengok kamu mati. Maknanya itu deh. Itu mencukupi dengan betul soalan tadi. Kembali kepada setelah kita laluan sebagai mukaddimah tadi, maka marilah kita sambung. Ada lagi satu rukun iman yang keenam, iaitulah beriman dengan qada dan qadar. Semua apa perkara yang berlaku tak akan berlaku semata-mata melainkan dengan melaku oleh Allah. Ada panggil qada dan qadar. Selepas itu kita kembali kepada soalan yang dibetulkan tadi. Apakah soalan awal? Cuba ulangi. Apakah solat daim? Baik. Ini sebagai amalan nak bina di atas iman tadi. Kan? Bila kita sudah jadi orang mukmin, sama ada mukmin iman kita asal lagi, yakni keturunan dari nenek moyang ibu bapa kita orang mukmin, jatuh ke kita anak cucu ni mukmin. Dengan tidak ada kena mengucap dua kalimah syahadah lagi. Nah, kerana kita ni keturunan. Hatta sehingga mana, kalau orang kufur, bila dia masuk Islam, memeluki agama Islam, dia punya anak kecil yang belum balik sama lelaki perempuan, maka orang payah kata, dihukumkan anak kecil itu Islam, iman, dengan jalan tab'an lil asli. Nah, ibu bapa masuk Islam, anaknya jadi Islam. Ataupun salah seorang daripada apa dia pasangan tu Islam, maka anak juga dihukum jadi Islam. Tu asal peraturan dan hukumnya. Apalagi kita asal lagi ibu bapa kita, nenek moyang kita orang mukmin, maka kita orang mukmin. Bila kita ada iman, tak sempurna iman mereka ada amal. Sahabat saya sebut innallazina amanu wa amilu
kan? Ini maka soalah betul dengan solat, daim ke apa lagi beberapa masalah amilu, amal. Nak bina di atas iman. Sebab tu bila seorang terjadi Islam, jadi orang mukmin, mesti kena solat. Nak beriman saja ya, tak boleh. Kena solat. Bila kena solat, kena tahu kaifiatnya. Kaifiat. Kaifiat ni bahasa kita di sini apa panggil? Terjemahnya cara-cara. Samalah kita petani pun. Cara-cara. Tengok kita nak makan ubat, ada cara-caranya. Kan? Kena tahu ini ubat cara lomoh ke, minum ke, makan ke. Lepas makan, cara-cara makan berapa biji. Dia masa mana. Makan lepas makanan ke, sebelum ke. Itu cara-cara. Kaifiat kita nak makan ubat. Kalau tidak, walaupun ubat akan jadi berbahaya. Bila tak kena cara-caranya. Inilah masalah solat, dia ada kaifiat. Sebab itu syarat nak sah solat antara bilangan syarat selain pada tahu kan pihak kebelak, hadas kebelak, suci daripada hadas, daripada najis yang tak dimaafkan. Selain pada itu juga syarat nak mensahkan solat itu kena mengetahuikan kaifiatnya. Tak gitu? Kena tahu pandai cara-cara sembahyang. Baik. Maka kita orang solat panggil musalli, seorang yang sembahyang itu ada dalam keadaan sihat. Ada pula dalam keadaan uzur. Maka uzur, bagi-bagi uzur. Maka soalan tadi dia soal solat daim. Kan? Maka kelima arah daim. Dama yadumu dawam. Sifat daim. Ya tu tak? Daim. Apa daim? Dia tak cukup kata saja. Daim. Dia kena adakan. Daim yang selalu. Selalu apa? Dia kena ada sambungan dia lagi. Semaya orang daim. Semaya orang yang selalu-selalu apa? Dia tu biar hadah kan? Waktu dah nak tanya lagi macam mana? Aku kata daim dia ada. Daimil hadas. Daimil hadas. Orang yang selalu datang hadah. Maka hadah tu dia bagi pula. Ada bentuk salih hadah. Hadah tu apa? Panggil salisil baul. Orang selalu keluar air kecil. Sebab jadi penyakit salih apa? Air kecil selalu keluar. Tertitiknya. Dia panggil daim. Daimil hadah dalam bentuk baul. Dia panggil salisil baul. Ada pula orang yang kadang pada hadah tu salisil rih. Penyakit dia pasal keluar angin. Tertolak angin. Seru tu bila orang. Kadang tepi dia ada menyesah. Sah. Apa itu? Duk keluar aku dubur dia. Sah. Sah. Dia panggil salisir rih. Dan ada pula yang datang keluarnya darah. Salisir dami. Kalau kita ada lelaki, keluar darah. Sama ada kuk kubul ataupun dubur. Kalau perempuan, mustahabah. Keluar darah. Dengan tidak betul bulanan. Ada sebagainya. Itu masalah daim tu. Daim. Salisid dami. Salisid rih. Salisid baul. Salisid apa lagi? Salisid. Tadi. Darah. Air kecil. Angin. Salisid rih. Itulah. Dan seumpama itu. Jadi apabila seorang yang berlaku begitu, penyakit yang diberi oleh Allah, wajib atas kita redha dengan qada Allah. Wajib kita redha kerana kembali bina atas iman tadi. Rukun iman tadi hanya kita apa dia tidak sambung tu, iaitu beriman dengan qada dan qada. Takdir dari Allah bahawa kita ditimpa penyakit. Kita tak sekehendak pun Allah melakukan. Kita redha dengan qada itu kebajikan yang besar. Allah beri kebajikan besar melalui penyakit yang kita redha dan sabar di atas ujiannya itu. Maka dalam keadaan begitu susah pun kita tidak tinggal solatnya. Sebab kita tadi hamba wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita belum mati. Kita masihnya ada akal tapi kita masih ingat. Kita mesti solat. Tapi bagaimana cara nak solat? Tak seperti orang ramai. Kerana orang ramai sihat. Kita tak sihat. Ada caranya. Kan? Itu dia panggil ada cara kaifiatnya. Maka kaifiat itulah bagi orang ini ada syarat. Syarat yang ditambah atas orang biasa.
Kita orang dalam sehat tak ada syarat ni. Tapi bila orang mari orang daim begini, ada syarat tambahan. Di antaranya, mesti kalau salih sirih tak payahlah pasal angin. Tak mewajib ke istinja. Kan? Keluar angin tak wajib istinja. Istinja dengan air batu dan sebagainya tak. Dengan batu umpamanya tak wajib istinja sebab dia angin. Kecuali di samping angin itu ada benda. Itu lain. Maka hal ini senang je lah. Cuma sama dari segi kita nak solat itu kena syaratnya. Nak ambil wuduk kemudian daripada nyatanya ataupun zan masuk waktu. Maknanya tak boleh kita nak ambil wuduk tunggu nanti. Nasbah orang yang salis tadi. Itu kata syarat tambahan di atas orang yang biasa. Masalah isyak belum masuk lagi, ada dalam 15 minit lagi. Kita nak ambil wuduk, sedia, tunggu. Ambil boleh wuduk, nak amal dengan wuduk. Tapi nak solat dengan itu tak boleh. Bila masuk waktu, simpan. Ambil wuduk. Bila ambil wuduk dah, dia ada pula mualat. Pada uruhnya, tak boleh tunggu-tunggu lama. Kecuali maslahat bagi solat. Mana? Tunggu jemaah. Kita ambil wuduk. Katakanlah sembahyang sunat. Sudah masuk waktu sembahyang sunat. Sama tarikh itu tak mesti semayanya selalu. Kerana nak komat ada 10 minit lagi masalah. Kita tunggu. Tunggu tu tak mengapa dimaafkan. Kerana maslahat bagi semayah. Itu dia. Ada pun kita nak ambil sebelum tak boleh. Kerana ilat dia taklilan lil hadas. Jadi kalau kita ambil sebelum duk tunggu tu. Duk tunggu semua kan? Sah. Jadi hadas banyak. Sebab tu syarat kena kamar dia pada masuk waktu. Zan ataupun yakin. Adapun kalau salisid dami, salisid apal bau, air hukumkan najis, air kecil, darah dan air besar katakan, itu pasti sebelum pada nak ambil wuduk kena menyuci dulu. Kan? Sebab dia najis. Menyuci sudah, pakai cawat. Zaman sekarang ni dah alat-alat. Kalau dulu kita kena buat cawat sendiri kan? Dan ni dah ada alat siap. Menyuci-menyuci siap, pakai cawat, ambil wuduk. Solat. Kalau tidak tunggu nanti kerana tunggu jemaah, solat tak boleh kita nak tunggu lama kerana nak taklilan lil hadas. Itu cara solat daim ai daimil hadas. Itulah di antaranya. Tengok, jadi kelebihan bagi kita tu banyak. Nampak sembahyang tu kurang sempurna nak sembah dengan orang sihat, tapi kebajikan kita banyak kerana Allah Taala bagi kepada kita penyakit, susah payah masyakah pun kita tak tinggal solatnya. Kerana ta'at pada Allah. Lepas tu tak kodah mampu sekadar sikit sebanyak minta maaf dengan Allah. Ya Allah, sekadar ini aku mampu boleh buat. Penyakitmu juga pergi pada aku. Takdir daripadamu juga. Tapi aku nak minta padamu tolonglah supaya aku boleh ta'at. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku boleh ingat kamu senantiasa. Dan aku boleh elok ibadat kepadamu. Maka sekadar ni aku boleh buat. Maknanya macam-macam kan? Jadi semoga-moga kebajikan besar Allah Ta'ala bagi ke dia. Boleh jadi pula dengan penyakit tu nak kifarat apa-apa yang telah berlaku yang kita tak tahu. Allah mengkifaratkan dengan tu. Sebab tu wajib atas kita redha lah dengan qada Allah. Yang apa telah berlaku ke atas kita. Tu. Baik. Kemudian dia ada soalan berikut apa? Salah wusta. Apa dia? Hafizu ala salawati wassalati wusta. Hafizu, jagalah kamu, peliharalah kamu akan segala salawat. Dia panggil jamuk. Segala salat, segala sembahyang. Maka situ umum. Segala salawat masuk habis. Kalau kata sembahyang lima waktu habis dah. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh habis masalah salawat. Allah Taala kata hafizu, jaga. Apa makna jaga di situ? Banyak pula tafsir di antara jagakan dengan waktunya. Jangan kita membuangkan solat daripada waktu dengan sengaja kecuali diizin oleh syarak. Dengan bawa kita orang musafir dengan cukup syarak diberi rukhsah, beri lesen untukmu, bolehlah mencabutkan solat daripada waktu zuhur sengaja ditakhirkan ke dalam asar.
boleh bagimu karena ada sebab yang mengharuskan dengan syarat-syarat di sana, ataupun bolehlah kamu nak cabutkan asar daripada waktu dia, mari takdimkan dengan zuhur masalahnya, jamak takdim maknanya. Bila masuk asar tak payah kita solat kerana kita solat dah. Kerana kita ada sahabat, ada sahabat yang mengharuskan. Ha, lain pada itu kan mesti kena hafizu. Maksud daripada jagakan solat dalam waktu. Zuhur dalam zuhur, asar dalam asar. Antara lain jagakan sembahyang juga. Ha, jaga dengan mana? Jaga segala rukun dan syarat. Ha, bagaimana kita belajar sana ulama hurai dalam fiqh kan? Yalah tu hurai ayat lah tu. Sebab tu kita dah mengaji kitab-kitab ulama baik ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu usul tauhid. Semua tu ilmu tafsir ayat. Tapi tak panggil ilmu tafsir. Tak panggil mengajar tafsir. Kalau nak mengajar tafsir kan, ambil ayat walaupun artinya sekali lalu panggil ajar tafsir lah tu. Ha, ini baca tafsir surah Baqarah ayat yang ke baca ayat seterusnya artinya baru rasa mengaji tafsir. Walha kalau mengaji aqimus solah, mendirilah kamu akan solat. Apa arti aqimu? Mendiri. Ha, tu huraian di sana tu. Tak dikatakan mendiri, malaikat mencukupi segala rukun dan syarat. Apa rukunnya? Ha, ini punguk daripada hadis. Idza qumta ila salat fakabbir, innamal a'malu binniyat tu. Ulama pungut sana mai buatkan nak sah solat itu terhenti di atas rukun dan syarat. Maka rukunnya itu ialah 13, itu belum tilik kepada khilaf. 13, yang pertama niat, yang kedua takbir, qiyam, bilagilah. Maka tiap-tiap satu dia ada syarat. Nak sah niat apa syaratnya? Ada muqaranah, ada apa itu? Ha. Nak sahkan takbir, apa syarat-syarat bagi nak sah takbir? Ha, kena tahu kelimah Allah Akbar, cara bagaimana, ha, panjang setara mana, ha, itu syarat dia pula. Tak sah sebenarnya mereka dengan qiyam bagi orang kuasa. Apa makna qiyam, berdiri betul, bagaimana berdiri betul? Ha, itu tu ulama hurai tu. Semua tu dah hurai, aqimus salah, aqimu sebutin tu baru. Salah, ha, apa makna salah? Salah pada lughahnya ad-du'a bil khair. Salah pada itu aqwal, ha, tu ulama hurai semua tu. Ha, tu mana kita dah mengaji kita ulama huraian bagi Quran hadis tu lah. Kadang-kadang kita suka buruk pada ulama. Ha, tengok-tengok bawa pada tak faham kita, tak apa lagi tak faham serta reti kata kita ni tak faham. Kita tawabuk, tapi bila diajar, diberi ajar cara betul ujuk somongnya, ha, sekaligus kita rasa tak ulama. Fikir ke ulama, ha, ini usah, jangan. Allah memuji ulama, Nabi memuji ulama sallallahu alaihi wasallam, kata kita mencela ini salah. Nah, baik. Jadi hafizu ala salawat, semua sembahyang kamu jaga. Arti jaga lebih kurang tadi. Huraian selanjut di sana. Nah, salawat segala sembahyang termasuk 5 waktu. Hak wajib. Bila hak wajib termasuk begitu, hak sunat juga. Nah, sebagai apa katanya nak mensempurnakan. Baik. Allah menyebut lagi wassalatil wusta. Ha, di sini satu pengajian orang panggil apa dia ni? Min atfil khas alal am. Kalau mengaji dalam ilmu balaghah. Sedangkan jagalah kamu, peliharalah kamu akan segala solat meliputi semuanya. Sebut lagi dan solat wusta. Apa lagi? Ulama mari tafsir ada macam-macam pula kau tentang tafsir. Apakah yang dikanaki solat wusta itu? Ada yang mentafsirkan solat asar. Kanaki solat wusta itu. Ada yang ditafsirkan solat subuh. Ada juga ditafsirkan solat zuhur. Ha. Ada juga ditafsirkan maghrib isyak. Semua 5 tu ada tafsir. Bahkan ada juga tafsir solat jemaat. Solat wusta. Jadi tepat menjadi tafsirannya satu bahasa di kalimah al-wusta. Mari daripada wasat. Awsat khairul umur awsatuha. Sebaik-baik segala pekerjaan, pekerjaan yang wasat, yang sederhana, yang pertengahan. Ha, maka barang tengah ni baik. Nah, ha, tu wusta. Ha, maka tak kala itu macam-macam tafsir. Semua tu ada alasan. Kalau orang pandai melihat kitab, merajaahkan kitab,
kitab tafsir lagi besar, lagi banyak huraian. Ada tafsir Imam Al-Qurtubi, dia tafsir panjang mengenai dengan solatul wusta. Jadi yang kita makrufnya ialah dalam sebanyak-banyak kaum itu, ulama memilihnya di antara sebanyak kaum mentafsir solat wusta ialah dua. Satunya solat subuh, satunya satu lagi solat asar. Banyak mengatakan muktamad solat asar. Adalah alasan sebab kata solat asar kerana beberapa sebab. Antara lain, pada suatu peperangan sebelum pada turun ke kaifiat solat solatul khauf ataupun solat siddatil khauf, kan, jadi Nabi SAW dengan sahabatnya sembahyang zuhur. Jadi Quraisy duk muraqabah, duk ita, duk lihat buat Nabi duk sembahyang, buat Quraisy duk tengok. Tapi orang panggil tak dikhanati Allah, tak ada gerak nak pergi serang. Kalau dia serang dekat tu, pada adat kata kan, itu lah. Setelah selesai Nabi SAW sembahyang zuhur bersama sahabat, kuat Quraisy kata, sesal kita. Menyesal kita tidak serang ketika tadi. Karena tahulah orang sembahyang tak boleh buat apa tadi. Kalau kita serang, habis. Sesal kita tak serang ketika itu. Tengah dia ada sebut sesat, gitu-gitu. Kata ketua-ketuanya, tengok dia tahu Quraisy zaman tu lah. Dia kata tak usah kita duka. Kerana ada lagi semayang yang mereka tak akan tinggal, dia lebih kasih kepada ibu bapa mereka lagi. Dengan ibu bapa mereka, dengan apa saja, mereka lebih kasih semayang lagi. Apa semayang asal? Nanti kita serang ketika tu. Dia kena semayang semata. Tak usah kita duka cita hak lepas itu. Kita ada lagi peluang untuk kita. Ini ulama kata tengok tarikh Quraisy pun tahu, kata solat asar ni lebih. Ini setengah pada ulama yang menterjemahkan kata solat wusta ialah solat asar. Banyak lagi lah. Dah baca kapas yang pandai melihatkan murajaah kita di sana. Itulah di antara kaum mengatakan solat asar. Panggil solat al-wusta, mana yang lebih pada yang lain. Dan lagi pula dari segi kaedah, boleh disebut ulang lagi, menandakan bahawa, menunjuk bahawa ini ada lebih istimewa daripada hak yang lain. Hak lain sebut umum. Nanti kita nak contoh, kalau kita buat jemputan, kita jemput dalam seramai-ramai ni, kita jemput secara umum. Semua para hadirin yang ada dalam masjid ini, semua dijemput ke rumah. Ada sedia makanan ala kadar, semua dijemput. Itu panggil umumkan. Selepas itu tak cukup dengan umumkan. Para imam. Dan semua dijemput. Imam dia. Tok Gawa. Tok Mulu. Itu sebut suku pula. Apa tu? Nak menghormatkan. Seolah tak cukup, tak memadai dengan umum. Kerana dia bukan orang awam. Itu dia panggil min adfil khas alal am, ada noktahnya. Itulah mana katanya semaya wusta ini lebih istimewa pada yang lain. Tapi apakah semaya wusta? Tadilah ada kata asar, ada kata subuh, ada kata jumaat. Banyak pula tu ya. Ala kuliah nak menyata kata solat wusta di semaya yang lebih. Wusta. Kelima. Apa yang kata isim tabdil mu'annas daripada awsat. Yang lebih. Istimewa wusta mu'annas dia panggil seperti adna dunya al-aula al-ula akhir ukhra. Itu wazan orang mengaji kaedah. Jadi setiap itu ada percaraan kaedah. Itulah di antara solat wusta. Apa lagi tadi soalan? Ada lagi satu menyusahkan hati. Apa dia? Zikir. Sedangkan nak boleh zikir suatu perkara yang amat payah. Sebab tu dalam hadis ada ajar. Supaya kita minta pertolongan dari Allah tentang nak boleh zikir tu. Maka asal dia ajar kepada Abi Bakar radhiyallahu anhu, mengatakan di akhir salamu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, a'in
tolong oleh muni akan aku. Ada yang kena minta pertolongan dari Allah. Kerana yang lain tidak ada mampu, tidak ada daya upaya. Cara hakikatnya, jangan macam sahabat. Oleh itu, mutulungkan a'in. Ni, tolong oleh muni akan aku. Tolong apa? Ala zikrika atah. Ha, boleh, mungkin orang boleh dimaknakan zikir. Zikir mana sebut, dia panggil zikir lidah. Dan zikir mana hati. Dia panggil lafaz mustarak. Lafaz zikir dipakai dua pengertian. Zikir qalbi, ingat. Zikir lisan, panggil sebut. Ha, maka biasa kita apabila itlak zikir, dipakai mana sebutlah. Sebut Allah. Sebut Allah. Ha, ada mana dah? Zikir. Kamu tolonglah aku atas sebutkanmu. Bila aku dah sebutmu. Kata basah lidah dengan sebut. Daripada hadis, aktsiru zikrullah hatta yaqulu majnun. Kamu membanyakkan sebut Allah sehingga berkata mereka itu ayil munafiqun, orang munafik. Ada riwayat lain sarah dengan hatta yaqulal munafiqun. Ayat lain atau hadis lain kata hatta yaqulal munafiqun innakum muraun. Satu riwayat. Satu riwayat hatta yaqulu majnun. Membanyakkan sebut Allah sehingga kata oleh orang munafik, kata kepada mu yang gila. Gila. Nah, membanyakkan sebut Allah, banyakkan zikir sehingga mereka kata mu gila. Banyak dia. Dia tak kata gila, tak gila, tak gila, tak jadi. Sebab tak ada gila, dia jadi. Mengaji tak mengaji ke tak gila ke mengaji? Kan? Kerja tak jadi ke tak gila ke kerja? Dia kena ada gila. Nah itu ke? Tengok Nabi Muhammad SAW membaca Quran, menyampai dakwah hingga kata dia gila. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa yaqulu innahu la majnun. Ha, tengok. Nah, jadi kita zikirkan. Kemudian kita buat amalah dengan zikir. Bila sebut zikir arti sebut Allah, kita pakai zikir lidah dulu dah. Ha, bila sebut Allah, terkadang hanya ada pada lidah saja, tidak berserta dengan hati. Ini kebanyakan kita orang awam. La ilaha illallah, zikir itu panggil tahlil. Subhanallah, subhanallah, zikir itu panggil tasbih. Nama dia tertubik pula. Cawangan daripada zikir itu bahagia-bahagia kerana tilik kepada arti dan makna itu pula. Subhanallah, panggil tasbih arti menyucikan Allah. Subhanallah, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan yang tak layak dengannya. Ha, puji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, panggil tahmid, zikir itu. Nah, Allahu Akbar, ucap keagungan Allah, panggil takbir. Nah, la hawla wa la quwata illa billah, panggil ucapan hawqalah, mengaku tidak ada daya upaya selain Allah. Semua itu zikir. Sebab bila sebut Allah, panggil zikir lah. Allah Akbar. Haa, itu zikir dia. Takbir. Ada sebut Allah. Selawat pun zikir. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, turunkanlah rahmat. Menurunkanlah rahmat. Haa, ada. Sallallahu alaihi wasallam dengan sebut Allah. Panggil zikir. Itu zikir selawat. Hatta baca Quran, panggil zikir. Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan zikir. Quran. Quran panggil zikir juga. Bahkan sembahyang pun zikir. Allah panggil zikir juga ke sembahyang. Iza nudiya lissalati min yaumil jumu'ati fas'au ila ila apa? Ila zikrillah. Haa, panggil zikir. Yang ni solat jemaah. Yang kata zikir ni ingat ke Allah. Orang ada ingat, solat dia tak tinggal. Orang ada ingat ke Allah, dia sebut tu. Bila apa dia kosong daripada bercakap manusia, ada subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila bertemu manusia, berbicara, cakap itu, cakap ini. Tapi walaupun bercakap mukhatabah dengan manusia, zahir bercakap berhadap dengan manusia, tapi hati tak lenyap Allah. Panggil zikir dalam. Nabi sampai ke situ tu, maka masa kena melalui zikir lidah dulu. Ha, maka bila kita berzikir lidah, bagi-bagi bentuk zikir, tapi tak pergi pada hati, mari satu kesusahan. Ha, ini ujian. Ini syaitan ambil peluang ni kadang-kadang ni. Tak jadi mu zikir lidah saja hati kelain. Ha, nanti kita berhenti. Jangan. Supaya kita semayang tak khusyuk. Orang kata, siapa semayang tak khusyuk,
apa dia sia-sia saja. Baik tak semayang, tak itu. Kita ukur sendirilah tu, baik tak semayang. Tengok tu, ini ujian. Jangan kita teruskan, teruskan sekalipun kasakah semayang kita tak khusyuk. Kita teruskan semayang. Sekalipun pada awal kita pergi semayang, pergi semayang jemaah, walaupun ada riak, teruskan jangan buti. Walaupun kata semayang ada riak, tak jadi, batal pahala. Ya, kita teruskan terus. Akhir-akhir Allah menghilangkan, kita tak ada daya upaya. Cuba kita semayang dulu masa kita kecil dulu, masa kita budak kanak-kanak dulu. Semayang kerana takut ke siapa? Ayah. Kamu dah besar, kamu dah dewasa, kamu dah 10 tahun, kamu tak semayang lagi, ayah akan pukul. Kita takut pada pukulan ayah kita semayang. Kadang-kadang ayah tak tanya, kita diam. Buat waspah semayang tak? Macam mana ni? Semayang dah maghrib. Kadang nak cuba nak dusta kan? Semayang dah. Semayang bila? Sudah. Baik saya semayang. Itu kerana siapa? Kerana ayahnya. Bukan kerana Allahnya. Kerana ayahnya. Takut ke ayah. Tapi kita semayang, semayang berakhir-akhir. Tak ada kerana takut ke ayah lah. Sudah jadi lekat tabiat dah. Nah, ayah suruh tak suruh pun. Ketika subuh kita jaga, kita bangun tak nanti ayah. Tak payah ayah menjagakan. Ni dia panggil belain dia tu. Demikianlah kita semayang walaupun tak khusyuk. Dalam semayang macam-macam dia mari. Kan? Pun kita teruk ke semayang. Perubahan tu akan Allah yang menentukan, bukan kita yang boleh menentu. Demikianlah kita zikir di luar solat. Apa yang kita nak zikir, apa itu, kita terus. Jadi istiqamah. Jadi istiqamah. Jadikan wirid. Jadikan wirid. Bila wirid, seolah-olah berasa wajib. Tak buat masa tak selesai, tak sudah lagi tak buat. Kan? Sebab kita semayang, sudah semayang, biasanya wirid. Tak sedap, sudah semayang, tak wirid. Lah itulah. Astagfirullahaladzim. Berapa kali, apa. Wa ilah hukum. Ada-ada sampai kalau kita ada, apa dia, ada, berasa ke, ada lorak sikit, ada kegaduhan, orang petani panggil. Kita rekah-rekah kan sambil berjalan, tapi tak tinggal dia dah wirid balik. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah, wallah aham masalan, nah wa illahu kun baca. Tekah tidak ada sibuk, kita duduk. Tapi makna kita tak tinggal, sebab sudah jadi tabiat, sudah jadi adat bagi kita. Tengok kalau kita mengaji bab puasa, bila orang yang puasa sudah jadi adat, tengok orang lain haram puasa di nisfu Syaban, mula nak start bila masuk nisfu Syaban belum tu tidak. Izan tasofa nisbu Syaban fala tasumu. Apabila bertengah kulis nisbu Syaban, 15 dah Syaban, ini hari yang ke-16, baru mulai nak start puasa. Jangan malaikan orang selalu beradab puasa. Nasabah kata tak termasuk dalam jangan, sebab orang ni selalu beradabnya hari 11, 12, 13 dia selalu puasa. Ayyamul bid dia puasa 26, 27, 28, 28, 27, 28, 29. Selalu dia puasa. Dia panggil ayami sud. Maka bagi orang ni, tak ada haram pun. Dia kata, senai khami, isnai khami. Ataupun orang, dua hari dia selangi, sehari dia puasa. Bagi orang ni, tak ada kena-mengena dengan jangan. Boleh je. Hari syak. Kemungkinan, keesokan ni, satu Ramadan. Bulan 29. Tengok kelihatan bulan, tak dapat sabit diisi qadi dan sebagainya. Tapi ada manusia, masyarakat ada bercakap, kami nampak tadi bulan, kami nampak. Tapi tidak menyaksi pada qadi, ataupun dia menyaksi, tidak diterima oleh qadi kerana tak cukup syarat. Tapi bagi kita yang mendengar, boleh jadi tu. Boleh jadi tu. Maka lepas keesokan, syok. Boleh jadi satu Ramadan. Boleh jadi 30 Syaban. Syak. Haram atas kita puasa syak dengan syarat dibahas di sana. Tapi nasibah orang beradab tadi, kebetulan hari syak, hari Isnin, tak apa bagi dia puasa. Sebab dia sudah jadi adab dia. Ini nak ayat kata, zikir kita jangan berhenti. Biarlah dalam zikir itu rata dia pergi pun. Ibarat kita dah zikir di surau, dah zikir di masjid. Hati rata kau dalam kebun, kau dalam bandar lagi. Biar teruskan, teruskan. Akhir-akhir kelamaan Allah Ta'ala menyucikan. Itu. Itu jaga. Kerana itu kadang-kadang dia syaitan dia mari menguas-waskan.
Allazi yuwaswisu fi sudurinnah. Itu kebiasaan sifat dia. Allah Ta'ala menjadikan dia macam itulah. Ha, lagi kita banyak beramal, kalutnya. Supaya orang main apa-apa lah. Orang yang terlalu bijak pandai, ada juga orang mengajar bijak pandai untuk nak mengatasinya. Nah, nak mengalahnya. Kita pandai dalam medan pemain bola, ada pula orang raja lagi nak mengalahkan kita. Kadang-kadang kita sendiri tengok, yang ni bijak ni pandai. Kita belajar tengok macam mana dia main. Apa tu? Kita belajar nak mengalahkan dia. Tengok dia. Itu manusia dia ada bertewah, ada pertandingan. Maka syaitan Allah Ta'ala jadi itu sifat dia macam tu. Untuk mengalahkan kita. Tapi walaupun kita ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita beriman. Kita beramal. Lagi pula kita ikhlas kerana Allah insyaAllah Ta'ala, Allah Ta'ala jaga. Sebab iblis pada dia bersumpah nak menipu daya anak cucu Adam, dia kata illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Malaikat hamba-hambamu Allah, ya Allah, kamu jadikan dia ikhlas hati. Kami tak ada nak buat apa. Sifat dia selalu dia sentuh, selalu dia ganggu. Tapi Allah tak izin bagi dia. Kita contoh macam buat apa dia di atas tanahkan apa dia buat tiang. Tiang daripada nibung ke apa ni nibung? Macam nibung tu mas? Tanah? Pokok nibung? Ada. Pokok nibung, kita ambil pokok nibung, koyak kulit kan. Lepas tu kukuk licin, pelah pula dengan apa ke sana panggil ketah pasir ke apa. Pelah jadi licin tu. Setelah licin, apa dia? Bumbu minyak pula. Lomor minyak pula. Menambahkan licin lagi. Apa cok? Gitu. Kamanya letak di atas ini suatu perkara. Letak di atas duitnya, emasnya, apa saja. Kemudian kita suruhlah kanak-kanak kan untuk nak jadi keramaian. Naik. Siapa dia boleh naik sampai sana, ambillah barang di sana. Oi, bersungguhnya kanak-kanak kan. Tapi bagaimana? Naik sekirat suruh. Naik sekirat suruh. Tapi sungguh dia naik ke pasal ada barang di atas. Tapi tak ada daya upaya kerana terlalu licin. Siapa hanya pakai getah di tapak kaki. Tak jadi bila pak seru. Kadang-kadang dekat nak sampai. Seru. Itu ibarat syaitan. Bila orang ada hati ikhlas, ibarat licin begitu hati dia. Hati dia bersih, hati dia licin. Maka dia sentuh. Sentuh tak lekat. Sentuh tak lekat. Itu mana illa ibadah kami mukhlasin. Penting kita ikhlas kerana Allah. Walaupun zikir kita tidak khasyak, walaupun zikir kita ada ghaflah, lidah ada ghaflah di hati. Sebab tu dalam apa dia hikmah, mata hikam tu dinasihatkan, dia kata kamu jangan tinggal zikir dengan lidah itu ke atas kerananya tak kerana lalai hati. Jangan begitu. Orang bertanya panggil apa dia? Mecak. Sini panggil apa? Sedih. Zikir lidah saja tak ada di hati. Tak mahu. Atau katanya panggil apa? Merajuk. Merajuk sini. Merajuk lah. Katanya panggil mengaju. Jangan. Jangan kamu tinggalkan zikir lidah atas alasan kerana tak ada, kerana lalai hati. Jangan kamu tinggal. Teruskan, teruskan. Harap-harap semoga-moga Allah mempertingkatkanmu zikir lidah serta zikir hati. Itu di antaranya. Itu soalan yang tadi. Ada lagi? Masa kita tu kalau kita nak tunggu sampai jam 10, bermaknanya setengah jam lagi. InsyaAllah Ta'ala. Boleh. Sama ada kita bagi ruang kepada muslimin dan muslimat kalau ada soalan. Soalan masih ada di sini. Jadi kita bagi ruang untuk muslimin dan muslimat untuk mengemukakan soalan. Jadi silakan. Kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Kurang nyata. Baik. Kalau boleh masuk dekat, masuk kerana kurang nyata. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalan dia, kami ini untuk kita,
tak tak ada. Rasulullah sallallahu Oi, jadi panjang sangat tanya je dah panjang sudah menjadi huraian tu. Ha? Nak tanya? Tu tanya. Nah. Maklum bagi kita sifat orang mukmin tadi dia panggil rukun. Dia ada bilang enam tadi tu rukun iman yang dipungut ambil daripada hadis yang telah menjawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menanya iaitu Jibril alaihi salam rupa tanya sebenarnya nak mengajar. Nah, dia masuk dengan rupa manusia ketika apa ni Nabi SAW duduk bersama-sama sahabat dengan ringkasnya datanglah Jibril tapi main dengan rupa manusia sehingga sahabat dapat lihat pada hari itu tapi tak kenal siapakah sekok-sekoknya manusia biasalah datang dengan reka masuk tanya akan apakah iman akhbirni anil iman. Maka Nabi pun SAW jawab sebagaimana sebut tadi. Daripada situlah ulama dan kita diajar rukun iman ada enam perkara. Ajar kanak-kanak kita pun ingat zaman kecil lagi kan. Itu dia. Diajar. Hanya sampai buat bentuk syair, bentuk lagu pula ajarnya. Bentuk nama menggalakkan kanak-kanak. Nah. Rukun iman ada enam perkara. Itu asas dan rukun untuk nak jadikan seorang itu ada iman. Bila seorang itu ada iman, panggilnya mukmin. Nak jadi mukmin itu dia rukun. Luput satu rukun bukan mukmin. Nah, itu rukun dia seperti kita mengaji rukun wudu. Dalam mazhab Syafi'i rukun wudu ataupun dengan kata lain fardu wudu ada enam perkara. Nah, barang yang terhati nak sah sesuatu dan ia juzuk bagi sesuatu. Itu rukun. Maka enam kau bila niat siapa akhir tertib. Jadi kalaulah buang satu daripada enam maka tidak jadi. Begitulah orang mukmin kalau tidak ada satu daripada enam tu maka tidak jadi. Bila kita ada semua enam tu maka jadilah orang panggil mukmin. Hengo kamen tak kamen sempurna tak sempurna dia kena mari ihsan. Iman Islam. Setelah dia jawab enam, maka dia tanya pula, akhbirni anil Islam. Jawab Islam yang kita dah sebut, rukun Islam ada lima perkara. Itu pungut daripada hadis itu. Di antara lain, bunyal Islam ala khamsah semua itu ialah. Bila rukun Islam lima. Tetapi ulama' jaga bahawa rukun Islam tadi berlainan dengan rukun iman. Rukun iman, rukun hakiki. Ada rukun Islam, dia panggil, itu dia panggil tasbih je. Sebenarnya dengan mana mu'zam di berapa perkara yang terbesar dalam Islam dengan mana tak nyata tidak ada lima ini. Tak nyata kata orang itu Islam. Mana sebesar-besar dalam Islam lima ini hingga dibanding seperti rukun. Dengan cara balaghahnya kata rukun Islam. Dengan dalil kalau rukun hakiki orang Islam tak sembahyang semata-mata tak sembahyang kufur. Tak buat rukun. Tidak rukun hakiki. Selagi i'tikad mengaku bahawa sembahyang lima waktu adalah wajib. Atas saya wajib, atas semua orang mukallaf yang Islam khususnya wajib mengaku. Tapi sampai masa solat, tak solat. Mengaku puasa Ramadan wajib atas semua Islam yang tidak ada keuzuran apa semua sekali. Mengaku. Tapi dirinya tak puasa. Itu apa? Itu Muslim. Tak ada tangan Islam. Malaikat dia i'tikad tak wajib atas saya sembahyang. Lima waktu dengan tak ada uzur. Itu dia panggil bukan turun tangan rukun i'tikad. Itu dia. Baik. Maka apabila kita dah jadi Muslim, jadi mukmin dengan adanya rukun iman tadi dengan tak ada pula zahirnya apa di Islam, maka panggil mukmin lagi Muslim. Nak sempurna iman dan Islam kena masuk satu lagi ihsan. Apa dia panggil ihsan ini apa? Syartul likamalil imani wal islam. Syarat bagi sempurna. Bukan syarat bagi nak sah.
Syarat bagi sempurna. Nak sempurna iman kena ada ihsan. Nak sempurna Islam kena ada ihsan. Apa bicaranya ihsan? Ambil daripada sebutan jawapan Nabi SAW. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ihsan. Mana akau ibadat kena Allah seakan-akan akau itu lihat Allah. Macam kita duduk begini, kita duduk dengan berada. Sekalipun kita tak nampak dengan mata kepala, tapi mata hati kita musyahadah senantiasa akau lihat Allah. Dia panggil timulah ikhlas. Marilah. Dia panggil syarat. Maka di antaranya pula, bila kita beriman dengan kitab, masalah rukun iman tadi, kita beriman dengan kitab Allah, beriman dengan Rasul-Rasul alaihi wasallam, termasuk Nabi Muhammad SAW. Apa makna kita beriman dengan anak Nabi? Dengan mana kita percaya ke atas dik bima ja'a bihin Nabi SAW. Mana kita membenar apa yang mendatang oleh Nabi SAW. Maka setengah daripada kitab, setengah daripada hadis yang mendatangkan al-ulama warasatul anbiya. Tengok. Ulama apabila itlaq, kaedah kita pula, dia kata ulama ni banyak, tak payah tafsir lagi. Kerana apabila itlaq, al-lafzu iza utliqa insarafa ilal kamil. Bila kata al-ulama, ayil kamilun, al-amilun, nabi ulumihim. Itu apabila itlaq. Sebab ulama kalau murak lain dia kena kait. Ulama isu, dia kena kait. Jangan itlaq ulama saja. Bila murak lain, ulama isu. Ulama ahli kitab. Itu lain. Ini al-ulama. Pasal apa dia ulama? Warasatul anbiya. Warasah yang mengaji kelima dipanggil jamak. Taksir daripada waris. Warisun bila ramai warasah. Kalau kita arti Melayu apa dia warasah? Yang cuba kita terjemah sikit. Ada kata ulama ni pewaris. Tak habis tu capur tu. Kalau gulai-gulai capur terung lah. Nak gulai semata. Sebab arti habis jadi Melayu. Warasah, jama' waris. Apa waris Melayu kita? Yang ulama itu ialah segala orang yang mempersakai. Itu mana orang yang makan pesako. Orang yang menerima pesako. Maka orang nak menerima pesako tu bukan semua orang boleh menerima pesako. Si Khalid meninggal dunia, tak ada kena mengenal dengan Khalid boleh nak terima pesako. Bukan semua. Ini ulama ni ialah warasah. Segala orang yang menerima pusaka. Tak menerima pusaka. Sini pusaka apa? Sebab orang Nabi-Nabi dia tidak tinggal harta benda. Kalau dia mati, meninggal harta benda. Segala harta benda yang jadi peninggalan itu jadikan masalihil muslimin. Hatta anak sendiri tak boleh pusaka. Peninggalan jadi tinggal itu. Tiba-tiba dia kata ulama menerima pusaka daripada. Pusaka apa? Tengok. Walam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dalam hadis sambungan. Dan tidaklah meninggal pusaka oleh orang Nabi-Nabi itu akan dinar dan dirham. Yang ini duit pitih atau wang. Tak. Apa mereka mempusakai sampai dipanggil ke warasah? Innama warrasul ilma. Hanya meninggal pusaka itu oleh para Nabi akan ilma. Akan ilma. Ilma pula bila itlaq al-ilm al-kamil, ilmu nafi'. Ilmu tak manfaat tak kira. Ada sepo tak ada. Ilmu nafi'. Itu orang menerima. Bila orang menerima inilah sebagai menjadi apa panggil wasa'id, wasitah perantaraan kita dengan dia. Tengok kita ni hidup akhir zaman. Dah 1400 lebihnya jarak daripada peninggalan mati Nabi SAW kan. Dia mati tahun 10 hijrah. Cuba bila dari sana sampai ke sini. Sekarang hijrah kita berapa? 1439. Kita cabutlah 9. Arti 1430 ambil akal kasar.
Bukan main dia meninggal kita 1430. Kalau tilik kepada semata-mata dia tinggal kita lama, di mana kita nak kenal agama? Mana kita nak kenal akhirat? Sedang akhirat tak pernah kita lihat pun. Dan kita nak kenal dia, tak pernah kita jumpa dengan dia pun. Tak pernah dengar suara dia. Mimpi tak pernah jumpa dengan dia. Tapi Masya Allah, Tuhan tolong kita di akhir zaman beriman dengan dia. Sedangkan bapak saudara dia sendiri, Abu Lahab, engkar tak percaya jekah dia. Taballaka alihaza jama' tanah. Rugi masa Muhammad, kerana ini mengumpulkan kami. Tengok pak penakan tu, pak saudara. Nah, apa pula orang masa tu, Abu Jahal bukan main tu, memusuh dengan dia. Tengok, pada dia terima Muhammad, baik dia mati, dia pilih mati pada terima Muhammad. Bukan main, Allah Ta'ala tak buka. Tapi walau bagaimana kita jauh sekalipun, jarak jauh tapi tidak putus, kerana ada perantaraan siapa? Ini para ulama daripada sahabat. Nah, pada umumnya orang yang dia semasa dengan dia, beriman dengan dia, nah, itu panggil sahabat. Sekalipun mereka tak alim, bahkan seumur hidup tengok sekali je, maka panggillah sahabat. Maka di kalangan sahabat ada yang alim, ada yang tidak alim. Maka yang tidak alim panggil awam. Maka yang alim panggil ulama ussahabah. Ulama sahabat, bila sama sahabat musyrik, pergi tanya mereka. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amr bin As. Itu radhiyallahu ta'ala anhu, di kalangan ulama sahabat. Yang tuanya, yang muda. Mereka itu turun menurun. Walaupun Nabi dah tidak ada, ini khulafah pula dah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini mereka sambung menyambung. Maka orang yang tak sempat dengan Nabi SAW, maka dia sempat dah dengan sahabat. Dia panggilkan tabi'in. Mereka pula belajar mengaji. Bagaimana kamu tengok Nabi SAW sembahyang? Bagaimana kamu Rasulullah cara dia ambil wuduk? Mereka ini ajar. Saya tengok, saya lihat, saya dengar. Dia kata, maka wajib mata mereka menyampai. Balighu anni walau ayatan. Kalau tak menyampai, tak boleh. Dia pula kata, kamu kena menyampai liyuballighi syahidu minkumul ghaibah. Naklah menyampai oleh orang yang hadir, tengok apa yang aku buat, apa yang aku kata, aku ucap. Sampaikan kepada orang yang ghaib. Nak sampaikan. Sebab farubba, maka barangkali muballighin, orang yang kena sampaikan walaupun dia tak sempat dengan masa aku, tapi dia akan kemudian. Tapi mu menyampaikan dia, dia boleh terima penyampaian daripada mu. Terkadang orang yang kena menyampai lebih faqih, lebih alim, lebih faham daripada orang yang lalu itulah sampai. Hanya sampai dengan pada imam-imam macam Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hanbali. Mereka ini orang tabi'in. Tak sempat lihat Nabi SAW. Tapi hadis sampai melalui sahabat, melalui tabi'in. Dengan dia faqih boleh waktu berhukum bagaimana. Istinbat. Man qadara ala istinbatil ahkam min al-Quran wal hadith. Buat tu berhukum. Maka murid-muridnya pula, ni pun kita dengar jadi tulis ni. Apa guru kata? Apa Imam Syafi'i kata? Di zaman menulis. Ada pun zaman sahabat dulu tidak lagi menulis. Maka sampai kepada akhir ni menulis. Bahagia hadis menulis, faqih menulis. Bila tulis dah jadi ke buku begini, ditinggal oleh imam. Maka murid-muridnya pula wa syarahan. Berlaku masalah, timbul isu zaman tu, ambil kata ini hurai. Timbul isu ini, ambil ini hurai. Itu menjadikan syarah hasiah sampai kepada kita ni. Oi, macam kebun, macam lauk. So, mata memandang lah kalau tengok kitab. Itu dia, ini karya daripada siapa? Karangan dari para ulama sebagai warasatul anbiya setiap bidang ilmu lah. Hubung kait dengan iman, hubungkan dengan apa? Tiba-tiba datangnya orang belakang, mari mencelakan. Ini orang panggil semoga-moga dia kurang memahami. Semoga-moga ta'asub dan sebagainya.
Kalau dia faham tentu dia rajam. Ginilah kita nak contohnya. Kita mengaji Quran dengan tokoh si Saleh itu. Nama tokoh kita. Si Muhammad, guru Quran ketujuh. Jadi apabila kita panel berkuat, kita kata pada guru si Saleh itu. Apa nak kata orang panggil? Baik ada ke jahat ada? Kita nak dapat baca Quran melalui dia, datang kita celah dia. Cuba kita agak. Ibu bapa sekalipun ibu bapa kita kubur dengan Allah pun kita mesti hormat kepada ibu. Kerana sebab dia adanya kita. Sebab dia ada kita. Oleh itu Asma radhiyallahu anha, anak Abi Bakar dengan isteri yang belum, isteri dulu. Maka ibu dia tak Islam. Tak memeluki Islam. Asma susah hati. Sebab antara ibu dengan anak biasalah. Dia ada ikatan kan. Kasih mesra di segi talian tu. Maka ibu selalu menziarah Mak Asma, anaknya. Bila dia mari ziarah rumah Asma, seorang ibu bila pergi rumah anak, dia bebaslah apa dia nak makan, apa dia bermunggah rumah anak dia. Maka Asma susah hati. Susah di segi mana? Segi ibunya belum beriman. Dia mukminah. Ibu tak beriman. Susah hati bagaimana? Nak larang tak boleh mari ibu. Macam mana? Lalu dia tanya Rasulullah SAW, bagaimana ibu saya selalu datang ke rumah saya. Bila datang bebaslah rumah anak dia. Tapi dia tak beriman. Bila saya bentangkan iman, dia tak mahu beriman. Bagaimana? Bolehkah saya buat hubungi dengan dia? Kau boleh pemutus dengan dia? Allah secara baiknya Rasulullah SAW kata, sili ummaki, hubungilah ibumu. Tengok, tak tilik tetap dia kubur, ibumu. Kerana ibu ni sebab bagi adanya. Kita sebagai porok ini sebagai asal. Ibumu, mungkin hormat ke dia segi ibu. Mungkin awak baik. Wabil walidaini ihsanah. Tidak dikecuali sama ada iman dan kukuh. Mungkin awak baik. Tapi di segi ta'at lain. La ta'ata li makhluki fi ma'syatil khalif. Wa in jahadaka ala antusyrika bima laysa laka bil ilm. Fala tuti'huma. Kalau sekiranya ibu kamu, bapak kamu mengajakkan kamu kepada barang yang bercanggah dengan agama, jangan kamu turut, jangan kamu taat dia. Tapi dari segi buat baik, mungkin kena buat baik dia. Mau ada ziarah dia, bawakan buah tangan ala qadar, dia mari melayan baik. Bapak, dia ibu. Tengok Islam ajar cukup baik. Tu kupuh. Apalagi ulama lebih pada ibu bapak kita lagi kerana abu ruh. Mereka ini mendidik ruh. Ini bawa kepanjangan kita pada akhirat. Bapak saja dengan bapak kupu anak memang akhir bercerai. Sama-sama kupu. Akhir tak boleh tolong menolong. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Anak dengan ibu lari. Asing tak boleh tolong menolong. Tapi kalau anak muslim mati Islam terkecil, anak boleh syafaat ke ibu bapa. Dan ibu bapa yang soleh, anak kurang soleh, boleh disyafaatkan. Ada ketika diizin syafaat mensyafaat. Apalagi ulama lebih hebat lagi boleh mensyafaatkan. Nanti kita mencela orang panggil cari penyakit, orang panggil cari penyakit tu. Itulah yang boleh mensyafaat. Selain pada para nabi, para ulama boleh syafaat, para aulia boleh syafaat. Itulah nanti kita mencela. Sedangkan kita lupa diri, kita nak dapat ilmu dari siapa, dari mana. Sedangkan kita kena kita mutala'ah kita penuh. Datang tak mau pakai ulama macam mana? Kita dah ambil dari mana? Adakah tahu sendiri? Itulah dia ingat. Ini pada di zaman akhir. Sebab itulah datang pada hari pun disebut. Ingat di akhir zaman apabila lahirnya orang yang di akhir zaman melaknat mencela ke orang yang dulu. Ketika itu siapa yang diam, yang ada kebolehan, tidak memberi jagaan, maka apa yang kata seolah-olah merupakan dengan kita menghinakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi demikian, apabila berlaku demikian, kalau kita bertemu, kita nasihatkan, jangan begitu. Kita nak boleh pandai tahu dari mana. Sepatut kita terima kasih. Orang tua kita tinggal kebun getah, kebun apa, segala kebun kelapa, sawit dan sebagainya. Kita dengan tidak titik belah pun, dia meninggal sepatut kita belah, kita sambung bercara jadi baik. Pasal ni terima kasih kebun yang ditinggal oleh nenek moyang kita. Kita hanya sambung je. Begitulah karangan ulama yang ditinggal sebagai penyambung. Sepatutnya kita terima kasih dapat ilmu. Kita buat moga-moga keberkatan itu mari pada kita.
Kalau tidak, ilmu tak manfaat. Itulah yang Nabi SAW minta berlindung. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmi la yanfa'. Daripada ilmu tak beri manfaat. Ilmu ada, pandai je bercakap, tapi tak beri manfaat. Itu takut. Rabbi zidni aiman ai ilman nabi'an. Itulah. Itu dinasihatkan. Kalau kita sebagai orang awam, bila kita dengar mencelakan ulama, seelok bagi kita kalau kita ada dalam majlis, seelok kita tinggalkanlah majlis. Tak ada manfaat majlis itu. Tidak dapat rahmat, bahkan dapat orang kata nikmah. Itu takut. Karena ulama ni warasatul anbiya. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah taala dia nasihat, ketahuilah, ingatlah bahawa daging-daging ulama dia panggil luhumum masmumah. Daging ulama diibaratkan daging mempunyai racun. Daging yang beracun siapa berani makan? Ni kalau air ni diangkat, tapi tahu-tahu kata ada orang bubur racun. Siapa berani minum? Kalau tak tahu minum. Karena tak tahu. Tapi kita tahu dah. Kita tengok orang bubur racun atau apa, ada orang cerita kata ada racun. Kita tengok-tengok, nampak ada. Tak berani kita nak minum kerana membahaya. Demikianlah daging yang kita beli di kedai-kedai, tapi daging memasukkan racun. Kita tak berani makan. Tengok sayur-sayur kita nak beli di kedai, sampai balik buah-buah yang kita beli, balik mari kita rendam air dulu, basuh lagi. Sebab kerana ada takut ada racun yang disembubak untuk asalnya nak menghilangkan ibu-ibunya. Maka sembuh. Maka kita basuh. Maka daging ulama ini daging mempunyai racun. Bila daging mempunyai racun, kalau kita makan dia berbahaya lebih pada makan daging tak beracun. Jadi apa maksud? Kerana mengupak celok itu merupakan makan daging. Tak ada dalam Quran sebut? Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan mencelok oleh mengupat maki oleh setengah kamu akan setengah yang lain. Maka Allah Ta'ala bentuk berbanding, ayuhibbu ahadukum ayyakula lah ma'akhihi maitah. Adakah suka seorang kamu makan daging saudaranya yang mati? Suka tak? Jawab, fakarihtumu. Tuhan sendiri menyatakan. Maka tentu kamu bencinya. Kamu tak setuju. Tak suka makan daging saudara pula yang mati. Tak suka makan daging mati. Yakni mengumpat ini ibarat makan daging. Jadi kalau kita mencelakkan ulama, arti kita mengumpat celak ulama, lebih lagi mengumpat pada orang biasa. Kerana daging ulama, daging mempunyai racun. Tu bahaya klik pada kita. Kita kata kau ulama, tapi bahaya ke mana? Ke kita. Sebab tu kita orang mendengar, kena ingat kalau orang mencelak ulama, bahaya tu kena tak kita. Nanti tak kat punggung. Tak mau dengar. Nanti bahaya. Itu dia. Perlu dinasihatkan. Banyak orang sekarang macam itu. Walau dua anak pun, ini akhir zaman. Semoga-moga diselamat kita. Semoga-moga dimanfaat ilmu yang kita dapat walaupun sedikit. Masa yang sekejap kita belajar dengan guru-guru. Semoga ilmu itu dapat manfaat. Bila manfaat macam ni, dibandingkan ilmu nur. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu bagaikan nur, cahaya. Cahaya Allah tak hadiah beri kepada orang yang deraka. Kalau beri pun beri bagi istidrak. Allahumma inna na'udzubika minal makr wal istidrak. Istidrak ni takut. Bagi kekayaan tapi dalam kekayaan melalaikan. Bagi ilmu pandai tapi pandai itulah membahaya, melalaikan kita, na'udzubillah, menyombongkan diri, mengujuk, memperasakan sebab kepandaian. Sebab itu setengah pada hadis sebut, i'jabul mar'i bira'yih. Perasaan seorang dengan pendapatnya. Saya pendapat begini, tak saya, saya ulama pun punya pendapat, kami pun punya pendapat, samanya kami. Sama pada badan, pada manusia. Sebagaimana Nabi jawab salah-salah ketika dia kata ke dia, kamu manusia seperti kami. Ul mengata Muhammad, innama ana basyarun. Mislukum, ya. Sesungguhnya aku ini, hanya aku manusia seperti kamu. Betul mengata aku manusia. Aku manusia seperti kamu. Tapi, yuha ilayya. Kan ada orang kafir tak percaya pada Nabi kerana atas alasan manusia. Abasyarun yahdunana.
Tuan Haji kata masa Nabi dulu duduk dakwah, Nuh duduk dakwah, kau tak terima, dia kata, kamu manusia seperti kami. Ha, macam banyak tu. Abasyarun yahdunana fakafaru wa tawallau, mereka kupur tak jat, kerana manusia seperti kami. Ha, dia tak kenal bahawa pemberian yang diberi oleh Allah tu tak sama. Ha, itulah apa yang lupa diri, lenyap ni timbullah ujub, timbullah perasaan dia panggil. Ha, itulah kita diselamatkan. Semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati, ikhlas dalam kita mengaji, ha, kita beradab dalam kita mengaji, bertalaqi dengan guru, dan ha, kita minta permohonan apa aja daripada guru. Semoga guru doa supaya kita barakat ilmu, dan kita ada salah silap dengan guru, kita minta memaafkan apa. Semoga-moga ilmu yang kita dapat tadi jadi manfaat. Ha, itulah boleh menghidupkan, menjadikan nur, boleh menerangkan. Tidak kata nur yang memadamkan jalan. Ha, itu sebagai akhiri dalam soalan bentuk campuran nasihat. Ha, tapi masa tu ada lagi ya. Jam apa tu? Ada lagi 5 minit. Nak sampai jam 10. 5 minit. Kalau ada soalan pendek-pendek boleh lagi kita memenuhkan. Soalan terakhir kedua berkaitan dengan syiah. Seluruh dunia Islam tahu bahawa syiah bukan sebahagian dari agama Islam. Oleh itu, kenapa dibenarkan bahawa itu memasuki tanah haram untuk melakukan umrah dan haji? Kita dipahamkan bahawa orang kafir tidak dibenarkan memasuki tanah haram. Ya betul lah, orang kafir tidak benar masuk ke tanah haram, tapi dia orang apa? Orang Islam. Itu dia. Dia ada banyak golongan pula. Masalah itu dia pun kata terlari daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Bukan semuanya dihukum ke kupur. Lepas itu terserah kepada Allah. Sifat orang mukmin, sifat orang kamil, hanya al-amru mufawadun ilallah. Semua kerjaan diserah pada Allah. Cuma kita tegak ke kita jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kita wikna mula. Lagu kita ahli sunnahnya tak kenal juga mana jalan ahli sunnah. Nah, itu bila terlari pada jalan ahli sunnah, dia pergi macam-macam gulungan. Ada yang ghulah, ada yang ghulah. Tapi di segi hukum zahir, bagi muslimin, bila ada ucapan itu, amat hukumnya begitu. Adapun wakil serah pada Allah, bukan urusan kita. Sebab tu bila panggil negara, saya akan nak tanya, negara ni panggil negara Islam ke negara bukan Islam? Negara Iraq, negara Islam ke bukan Islam? Islam. Negara Iran, negara Islam ke bukan Islam? Islam. Anggap cukup lah. Tak payah kita apa dia dah berbuka gali, tak payahlah kita husnul zan. Nah itu lah. Kita hanya berfikirlah untuk kita. Ini kadang-kadang kita apa dia menyentuhkan bukan-bukan. Kita duduk situ. Terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin. Lepas tu di antara tempat perselisihannya antara lain, kita tergolong dalam pegangan kita macam mana? Ashabi kan-nujum atau ahli sunnah wa jamaah pegang semua sahabat seperti bintang di langit. Bi'ayhi muqtadaitum ihtadaitum. Itu kita ahli sunnah. Tadi kita mengaji apa makna sahabat? Mengaji makna sahabat juga tu. Mereka yang pernah berhimpun, bertemu dengan Rasulullah SAW pada masa hidupnya. Nak keluar dah tu dengan tarikh tu. Keluarnya, kalau orang yang tak pernah bertemu, tak pernah jumpa dengan dia, tak masalah tarikh sahabat. Hanya orang yang ada dengan orang berjumpa dengan orang yang pernah berjumpa. Panggil tabi'in pada istilah panggil. Bertemu berjumpa pun hal keadaan masa masih ketika hidup. Nak keluar orang bertemu dalam mimpi. Macam kita zaman kita ada orang mimpi jumpa Rasulullah SAW banyak. Dia cerita kata saya jumpa Rasulullah macam mana, saya orang biasa. Saya orang awam tak belajar pun mimpi jumpa Rasulullah. Bima-bima takut syaitan. Jangan. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqdha. Banyak pula tafsiran dia.
Ha, maknanya biasa apa ini kurniaan dari Allah. Kemungkinan kita tak ada apa-apa kelebihan. Ya Allah, Allah Ta'ala tahu. Jadi panggil sahabat ke tak? Ya tidak. Ha, nah, tak panggil sahabat kerana takrif nak panggil sahabat bertemu semasa dia hidup. Ha, baik. Lagi pula bertemu saja tak panggil sahabat, hal kada beriman dengannya. Tengok Abu Jahal, ha, duk perang dengan dia. Nah, panggil sahabat ke tak? Tidak, walaupun dia tu bertemu dengan Rasulullah, berjumpa selalu. Tapi tidak beriman, tak masa dia tak ada sahabat. Lepas tu main khilaf ulama bila beriman adakah syarat berpanjangan dalam iman? Kata setengah iya. Jadi kalau murtad tak panggil sahabat. Ha, sahabat seperti Ibnu Khaldal beriman akhir jadi murtad. Ha, maka keluar daripada sahabat. Ha, itu takrif sahabat. Apabila sahabat hukumnya apa? Semua sahabat udul. Yang adil semuanya. Sama ada yang alim tak alim bila kata sahabat udul. Kalau orang mengaji ilmu hadis, nah, sekalipun tak sebut sahabat majhul dia panggil. Sebut ada seorang pernah tanya Rasulullah SAW. Ditanya ke Rasulullah yang menanya tak wajak. Siapakah nama yang menanya? Sekalipun sahabat. Bila dia sahabat, cukuplah. Dengan ayat sahabat tu adil. Ashabi kan nujum, segala sahabatku seperti bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum, dengan mana satu kamu ikut, eh tadi itu mendapat petunjuk. Ha, lepas pada tu pula. Ha, kita mengaji pula. Sahabat terutama sekali siapa dia? Abu Bakar. Kemudian Umar. Ha, kemudian Uthman. Kemudian Ali. Itu di jumhur. Ada juga mengatakan kemudian lepas ada Umar, Ali, ada Uthman. Tapi muktamadnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian mari lagi enam yang mencukupi 10 panggil Al-Mubasyirin bil Jannah. Termasuk Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqah, ha? Sa'id bin Zaid. Ha, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amir bin Jarrah. Ha, itu sahabat. Satu hak nama. Lepas tu semua sahabat. Kita kena iktikad adil semuanya. Sekalipun mereka berselisih dalam ijtihad seperti Ali berperang dengan Muawiyah, dengan Aisyah lagi. Sedangkan Aisyah ni siapa? Anak Abu Bakar, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya siapa orang yang kau kasih ya Rasul? Aisyah. Kemudian siapa? Abu Bakar. Ha, tengok. Nah, nah. Tapi bila masa Ali jadi khalifah, perang Aisyah kat atas mari. Jamal naik unta. Main nak perang dengan Ali. Tengok, boleh takat. Tapi boleh takat saja ya. Ha, tengok. Maka orang yang penyokong belakang Aisyah, sahabat-sahabat terkenal saja. Dan Muawiyah, siapa dia? Anak Abu Sufyan. Nah, terkenal pula ipar Rasulullah SAW pula dah. Ha, saudara kepada Ummi Habibah, salah seorang Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin. Dan lagi pula Muawiyah ni salah seorang penulis wahyu. Ha, tengok kelebihan-kelebihan. Ha, Ali ni pula siapa? Sepupu Rasulullah SAW. Lagi pula nya besar di atas ribanya, tak pernah mukanya sujud kepada patung sebab dikatakan karramallahu wajhah. Tengok, akhir jadi menantu pula Rasulullah SAW dan anak cucu keturunan sampai ini daripada dia dengan Fatimah kan. Ha, maka berlakunya tengok orang hebat-hebat saja. Amr bin Auf, ha, pihak Muawiyah tengok berlaku. Bila berlaku peperangan, beribu-ribu mati pihak memihak. Tapi semua itu dengan ijtihad. Tak boleh kita nak tahu. Yang ni salah, yang ni jangan. Kita ahli sunnah, semua sahabat dengan ijtihad, semua pahala. Hingga betul ijtihad, pahala tambah lagi. Supaya petani kuda, lomba kuda, bila dia menang, ada hadiah keistimewaan menang tu. Tapi semuanya dapat hadiah. Semuanya dapat hadiah. Tapi bila yang ni menang, hak kemenangan tak ada lagi. Tambahan. Siapa berijtihad betul dengan wakil, maka pahalanya pahala ijtihad satu, dan pahala betul pula. Siapa ijtihad tiba-tiba silap dalam ijtihad, pahala ijtihadnya ada. Itu nak kata, maka semua sahabat. Iktikad ahli sunnah, semua sahabat bagus semuanya. Ada-ada semua. Tengok. Sebab tu kalau mengaji hadis, nah hukum hadis dhaif, hadis tak dhaif, hasan hadis, dia lepas pada sahabat. Orang yang dapat apa dia dapat dengan sahabat. Kemudian orang ini royak hadis, kena periksa latar belakang dia. Kalau latar belakang dia tu orang pernah cakap bohong, kazab, maka hadis tu dhaif. Ataupun orang ni tidak makruf, tidak siqah, hadis ni dhaif. Tapi kami daripada sahabat. Tapi kalau daripada sahabat, walau tak tahu nama pun, cukuplah. Udul segala sahabat.
Ini kelebihan. Maka kita ahli sunnah, semua sahabat cukup adil. Jangan kita berpihak, itu hamba pihak tu lagi kepada peru tu. Itu di antara syiaan dia gitu. Asal-asal yang patut, tamu yang banyak lagi kokek-kokek-kokek tu. Ha, jadi, soalan tadi tu perlunya kita ketepikanlah. Kita duduk tangga tu lah dia. Soalan ni kita serah kepada Allah SWT. Kita hanya tetap di atas ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang kita sebut, oh itu, ini, kita ni tak faham juga dari segi ahli sunnah terang. Kadang-kadang begitu deh. Itulah nasihatkan, memandang masa kita pun yang telah tunggu tadi sudah pun sampai bakat. Telajaklah kepada 5 minit. Nah, jadi cukuplah dulu sekadar ini. Dan lain kali bila diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu lagi. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk kali ini sukadanilah saja dulu. Semoga apa yang kita dapat, semoga apa yang kita dengar, semoga apa yang kita menghabiskan masa dengan sebegini kedudukan, semoga-moga tidak mensia-sia oleh Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihah inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya kami tidak mensia-siakan balasan orang yang buat baik. Itulah cukup dulu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.